Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat GJ. Pagi ini kita mau ke arah Hambalang. Dingin ya, tiap malam hujan di sini. Paginya ini mau cari yang hangat-hangat. Susu jahe Haji Sule Hambalang. Halo Om Tis. Halo. Nah, ada Om Tis, ada Om Udik. Oke, tos dulu. Ya sih. Mas Danat. Yeah. Ada Om Ajis. Lagi ada Mas Yogi. Mas Yogi lagi ke toilet. Ini baru tumben pertama kali rame-rame. 639. Ini habis numpang kencing di KFC. Kita sekali lagi berang-berang bawa tongkat, berangkat. Nah, di sini tikum kedua. Ada Om Budi sama Om Haji Sutarlan. Halo. Sehat, Om. Sehat, ya. Alhamdulillah. Om Haji jadi ikut nih. Luar biasa. Aduh, marsal kita nih. Marsal Gober. Baru mau ditinggal. Ada Om Atan di sini. Rajin nih. Ngantuk dia. Ngantuk. Habis main sama bakteri. Sedih. Apaan? Sedih. Halo. Sedih banget. Iya. Yang mau di jalan ya, GJ pada ke Hambalang. Gua mau baikin dulu healing. Ya mau baikin dulu ke Kuta Genggelang bersama anak boys in Depok. Camping tuh, mau camping tuh, camping. Kapan-kapan kita camping lagi lah ya. Jam 7.39. Baru sampai nih Om Abu. Jam 7.40 kita berangkat. Kita kumpul semua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 orang. Kita berangkat menuju Hambalang. Terus nanti kita lewat alun-alun Kota Depok. Terus lanjut lagi ke arah BNPT. Berang-berang bawa tongkat, berangkat. Om Abu di sini. Di sini ada Om Haji Sutarlan. Ya, ada Mas Fikri juga di sini. Mas Fikri. Halo. Om Budi yang lagi libur. Ada Mas Yogi. Mas Danang. Mas Ajis. Mas. Ya, Hambalang. Bukan Baduy ya, bukan Baduy. Ini ada Om Budi. Ada Marsal. Om Berdepok. Halo. Ah, Om Atna. Adalah Om Tis. Tisna, Bapak Koordinator Tim 4 paling depan. Kita di GDC. Potong-potong sepeda.
Akhirnya kita sudah tiba. Ambil napas dulu. Oke, jam 8.54 kita mulai nanjak. Nanti kita mau mampir di Indomaret mau beli air. Mulai nanjak. Mantap. Gak apa-apa. Tanyakan. Ya, yang penting nyampe. Aja terus. Yoi. Mau belok ke Alfa dulu. Airnya habis. Mau ke Alfa dulu. Posisi 9.15. Ini kita lagi di Alfa. Sarapan kopi. Ada yang lagi sarapan, Pak Haji. Udah kenyang? Ini ya, kita berangkat. Ya, biar nggak kaget. Lanjut, biar bisa lama di sana. 29 km dari Jagakarsa. Kita lagi nanjak Hambalang. Haji jadi tim evak. Nanjak. Akhirnya dapat turunan. Kita dampingin Om Budi nih. Jalan 46. Tadi habis capek, habis dorong. Jadi kita ada di warung Pengkolan. Ini warung Pengkolan. Istirahat dulu. Pertama kali. Keracunan. Bong, iya. Bosnya liatin. Bosnya udah habis satu gelas nih, bos. Mana itu hasilnya? Yang dikirim. Oh ya, ntar dikirim ya. Iya. Iya, ban 700. Iya. Bannya udah tipis banget, teman enak atas, banget. Lanjut deh, ngapa berhenti. Bannya udah ngacir. Oh, baru ganti ban, mau ngetes Hambalang. Jadi nyusul tadi. Nah, kita masih nanjak di sini. Depan ada Om Atan, Mas Ikri. Dan belakang saya ada Om Abu sama Om Yogi. Ini dikit lagi sampai. Dua kali belokan lagi. Kanan sama kiri. Nah, ini ada Mas Widi yang menyusul. Kita coba jalan baru ya. Menuju warung Haji Sule. Soalnya motong. Di sana bisa jalan lama. Ini jalan barunya. Ini udah jadi nih. Yang dulu lapangan bola. Sampai kita di Bukit Hambalang. Nanti kita ke atas warung Haji Sule. Nah, ini teman-teman yang tadi lewat jalur lama. Tembusnya di sini. 10.18. Kita udah tiba di warung Haji Sule. Finish. Wait, finish tanpa keringetan. Oh, basah. Oh, keringetan banget ini. Lecehan ya. Aduh. Hati-hati, Pak Bu, takut jatuh. Aduh, patah itu. Itu patah tadi ini. Pijahe. Susu jahe. Pakai roti. Jemput ini Om Budi. Oh, Om Budi di bawah. Kita ada ketan di sini, ada gorengan, macam-macam. Makan apa nih? Yang cowok-cowok tambah nasi. Susu jahe dulu, pancingan ya. Iya. Lagi. Ojek enang ini. Ini ojek sih sewa tarik. Om Yogi yang mau jemput. Pakai tali. Tarik. Yogi mau tarik sepedanya Om Budi di bawah tadi kebun jeruk. Kita istirahat. Ya. Marcel Gober gimana? Lagi liburan dulu dia tugas. Lagi cuti. Ya, kita lagi menikmati ketan sama jahe. Ya. Laper. Lapar. Bagus tanjakan. Indomie. Awas undulan dong. Paling jauh nih ya kan. Gua berangkat jam 8 dari rumah tuh. Ini kita lagi istirahat dulu, ada yang makan dulu. Ini lagi Indomie pakai sambal kacang, orang aneh. Nikmati suasana di atas Bukit Hambalang. Ini Mas Danar lagi kutak-atik sama gorengan. Akhirnya lulus Hambalang. Lulus Hambalang, ya ampun. Hambalang.
teh, sisi jahe teh. Apa nih? Ada yang sinyal di bawah juga. Enggak dapat sinyal. Iya emang susah, makanya kita jemput. Makasih Mas Yogi. Udah. Susu jahe aja pesan. Udah pikiran jelek, waduh jemput ntar kram lagi dia. Ada Aki karena ini dalam WhatsApp-nya. Pak, kemana WhatsApp di sini nih? Pergi kemana WhatsAppnya? Jam 11.26 kita mau pulang. Kita marki pool, mari kita pulang. Plang. Warung jahe Haji Sule. Kita mau foto-foto dulu. 1 2 3. Gayanya mana? 1 2 3. Lagi? Terakhir. 1 2 3. Marki pool, mari kita pulang. Berang-berang buat tongkat. Lolos, lulus. Lulus, hati-hati. Turunan hati-hati. Marki pool. Abis ini kita ngebakso. Posisi jam 11:30. Nah, kita lihat jalan baru nih. Nah, ini motong beton. Udah di jam 1 siang kita sholat dulu di kostrat Cilodong di Masjid Ahmad Yani. Nah, kita sholat dulu biasa. Kalau kita goes jangan sampai lupa sama sholat ya. Udah kita taruh sana, kita sholat bergantian. Nah, ini ada yang pada nitip, ada yang mau tidur-tiduran dulu ya, ada yang mau update status dulu, silakan. 1:15 kita berangkat. Kita mau ngebakso. Koi. Pesan udah bolong aja. Ada yang udah upgrade ngacir. Oh, heboh jadi. Pantes aja. Tadi mepet mulu. Iya. Minta. Iya. Minta ditekor. Ada yang udah ganti hub rehab sama ininya kuli, terus apa lagi? BB-nya ganti. Pantes ngacir ya. Untung Om Tis lihat. Ya, posisi udah di jam 2. Udah di Depok. Ini kita lewat jalur sepeda di depan wali kota. Mantap. Main ke rumah Om Haji Sutarlan. Kita belusukan dulu. Nah, kita main dulu ke sini nih, Dudang Pak Haji. Mau makan bakso. Kondisi cuacanya gerimis. Isi adek tur degang. Waduh, muter-muter. Tur degang. Lagi tur degang. Nah, ini langsung dikandangin. Parkirnya aja di dalam kamar loh sepedanya. Luar biasa tuh. Jadi kita parkirnya di sini. Soalnya ini baru upgrade, takut ada yang nyongkel. Pantesan tadi pas gerbang Ambarampung ngacir. Ngacir. Wih, ngacir. Ternyata upgrade. Ya, kita lagi ngopi, ini air panas dimasakin. Ini ada saset, kopi bubuk, kopi hitam tanpa gula. Tuh, tinggal ambil di warung. Eh, kita ngopi dulu di sini santuy. Getuk, ada tahu bakso. Getuk, coy. Hajar terus. Makanan orang tua nih. Kita hajar dulu deh. Ini dikit lagi. Mantap nih makanan ini. Emang. Kalau mau tadi yang itu paling enak itu. Emang enak tahunya Pak Haji nih, tahu bakso tuh. Aduh, mulu lagi panjang. Akhirnya keluar nih baksonya Pak Haji Sutarlan.
Ini muternya ke sini dulu ya, arah Jarum Jam atau Perlawanan. Yo, Yogi udah ke bagian pancinya doang nanti. Sampai sini. Saya ke sini. Dulu, Bro. Ayo 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 bakso. Dan permulaan. Udah, ada yang lain belum? Ini sambal. Ini saus dulu aja. Saus. Karena sausnya mana ya? Minggir. Yang udah ngambil minggir. Yang ngambil lebih dari 5 dihitung ya. Mumpung ustaznya belum datang. Kita lagi ngebakso dulu nih guys. Baksonya Josh, mantap. Besok kembali lagi. Enak ini baksonya semua. Garam, garam mana ya Tarum? Eh, Om Udi. Oh, di sono. Om Udi, udah keberapa? Mangkok keberapa? Kedua. Iya. Top, top baksonya top. Oke, baru ngerasain bakso. Eh, su, pindah sini. Iya. Mantap. Udah habis. Pulang. Terima kasih Pak Haji. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah mengikuti perjalanan kita ke Hambalang dan ngebakso di rumah Om Haji Sutarlan. Waduh. Terima kasih Om semua ya. Oh ini pakai sepatu dulu. Yuk, bye dulu dong. Bye. Terima kasih Pak Dirwan. Thank you. Bye bye. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di Goes berikutnya. Ketupe, Upe. Oke. Okay. Ya, thank you semua sudah mengikuti perjalanan kita. Ya, tour the gang. Tour the gang. Ya, thank you. Yo, thank you. Ya. Thank you. Terima kasih.